Oh Tuhan, pencipta langit bumi dan yang kuat tangannya. Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus kita kemenangan. In the name of Jesus, in the name of Yesus ada kemenangan. Haleluya. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Menangku menang bersama Yesus. Menangku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik Roh Kudus. Bersama Yesus Tuhan ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik Roh Kudus turun. Ada rumba Allah, ada kuasa dalam darah. Ada anak domba Allah, kuasa dalam darah. Ada rumba Allah, kuasa dalam darahnya, darah anak domba Allah. Kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba Allah. Dalam darahnya. Nak domba Tuhan, nak domba Elohim, Bapa di surga. Haleluya. Semua diberkati Tuhan, amin. Amin, amin, amin. Hola, ya. Ya. Dari Niko. Apotekar. Hari ini adalah Jumat Agung, di mana kita memperingati kematian Tuhan Yesus. Kita akan merenungkan kembali kasih Tuhan Yesus yang luar biasa yang diberikan kepada kita semua. Amin. Saya mau mengatur sesuatu kepada saudara, bahwa apapun yang kita alami hari-hari ini dalam pandemi COVID-19 dan krisis ekonomi, kita harus tahu bahwa Tuhan Yesus sangat-sangat mengasihi kita semua. Yang paling penting kita harus mengerti bahwa kasih Tuhan Yesus kepada kita adalah supaya kita diselamatkan. Melalui segala peristiwa ini, kita harus ingat seperti yang terdapat dalam Roma 8 ayat 28 yang berkata, kita tahu sekarang bahwa Allah itu bekerja dalam segala sesuatu, baik enak maupun tidak enak, untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi dia. Apakah saudara mengasihi Tuhan Yesus? Kalau saudara berkata ya, berarti ayat ini buat saudara dan juga buat saya. Saya percaya
melalui semua yang terjadi, kita yang mengasihi Tuhan Yesus akan makin serupa dengan gambar-Nya. Melalui semua yang terjadi juga, mereka yang selama ini tertidur, suam-suam kuku, mati rohani, akan dibangunkan kembali. Mereka akan bertobat dan minta ampun kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mengingatkan kita agar kita tidak hidup dalam ketakutan, kekhawatiran, kepanikan yang terus-menerus. Karena itu kita harus mengingat firman Tuhan dan Yesaya 13:15 bagian B yang berkata, dalam tinggal tenang dan percaya, sungguh manis, lebih manis hidup bersama Yesus. Yesus, nama Yesus, pujilah Dia, kasih-Nya kepada saya sampai selama-lamanya. Yesus, nama Yesus, pujilah Dia, kasih-Nya kepada saya sampai selama-lamanya. Kasih-Nya kepada saya sampai selama-lamanya. Alkitab berkata, Yesus mati karena dosa-dosa kita. Dia dikuburkan, tetapi pada hari yang ketiga, Dia dibangkitkan. Alkitab berkata, semua orang, bagaimana cara Tuhan Yesus menyelamatkan kita? Alkitab berkata, Tuhan Yesus yang tidak mengenal dosa, dijadikan dosa oleh karena kita, supaya di dalam Dia, yaitu mereka yang percaya kepada Tuhan Yesus, dibenarkan oleh Allah. Apa arti daripada ayat ini? Tadi dikatakan, semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Upah dosa yang maut, mati. Jadi Tuhan Yesus mati menggantikan saudara dan saya. Kalau kita melihat cara mati Tuhan Yesus, saya katakan sangat